Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti biasa, saya buat video ini untuk memberi sedikit ilmu yang saya tahu untuk teman-teman khususnya YouTuber pemula seperti saya. Dan video ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mencari tags untuk video kita di channel YouTube kita sendiri tentunya. Dan di sini saya menggunakan satu aplikasi dan aplikasinya itu gratis. Langsung saja kita download aja ke Google Play Store. Dan di sini saya sudah membuka Play Store. Kemudian kita ketik di kolom pencarian tags. Bentar. Nah, ini tag you. Di sini saya sudah punya aplikasinya, jadi tinggal buka saja teman-teman. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu. Jadi aplikasi ini bisa mencari tag video yang akan kita buat. Misalkan kita ingin membuat cara mengupload video ke YouTube. Nah, nanti kita buka aplikasi YouTube terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus download dulu aplikasi ini. Jika sudah, biarkan saja, jangan dibuka terlebih dahulu. Kita buka aplikasi YouTube-nya dulu teman-teman. Kita buka aplikasi YouTube. Nah, di sini kita cari nih di kolom pencarian. Kita mau buat video apa? Misalkan sini sebagai contoh saya mau buat cara upload video ke YouTube. Nah, sini kita enter. Nah, di sini kita cari video yang viewernya ramai teman-teman, atau view-nya ya bisa dibilang meledak gitu. Nah, di sini bisa dilihat 2 tahun yang lalu itu viewernya 2,8 juta. Nah, kita cari yang di tahun-tahun ini, yang minimal 1 tahun di 2020 gitu. Dan hanya sebagai contoh, di sini saya menggunakan ini. Channel Khairunisa Adlina. 1 tahun yang lalu dia memposting video cara upload video ke YouTube dengan viewer 589.000. Nah, apa aja sih tag yang dia pakai? Caranya mudah teman-teman. Dengan aplikasi itu kita bisa mengetahui apa aja nih yang di tag sama channel Khairunisa ini. Caranya kita klik aja nih titik tiga ini, terus kita pilih bagikan. Nah, kita salin linknya. Nah, salin, kemudian kita keluar. Nah, aplikasi tadi kan udah di download nih, kita buka aplikasinya teman-teman. Nah, ini aplikasinya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau bergabung di grup WhatsApp kami, bisa di klik kolom deskripsi. Nah, disitu ada link grup WhatsApp. Nah, kemudian dapatkan teks dari URL. Nah, di sini juga banyak nih optionnya. Saran kata kunci, temukan kompetitor, membangun YouTube backlink. Dan di sini saya akan membahas bagian dapatkan teks dari URL. Mungkin nanti suatu hari nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas satu-satu teman-teman. Nah, kita pilih dapatkan teks dari URL. Nah, jika seperti ini, kita di sini kolom ini kita paste link yang tadi. Nah, kita biar tahu nih channel tadi itu menggunakan teks apa atau tidak. Nah, setelah itu kita pilih memeriksa. Kita tunggu. Nah, ini ada iklannya karena aplikasi gratis, jadi ada iklan teman-teman. Nah, jika sudah kita close. Nah, ini teman-teman. Nah, tapi nanti, nah, si channel Khairunisa Adlina ini menggunakan teks seperti ini. Nah, kita kalau mau make, kita tinggal klik aja nih. Satu, begini, begini, begini. Nah, ini sudah di copy teman-teman. Jika sudah seperti ini, tinggal dikopas aja. Bisa atau bisa disimpan di catatan, atau bisa langsung ditaruh di kolom tag video teman-teman. Caranya mudah bukan? Dan seperti itu. Jika sudah, pilih ini. Nah, udah selesai, kita keluar aja teman-teman. Kita simpan ke catatan biar tidak lupa. Nah, sini. Nah, ini teman-teman tag-nya. Jadi, kita simpan dulu untuk proses upload. Jika sudah, kita kopas lagi. Dan mungkin caranya cukup mudah, teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan terus dukung channel ini sehingga channel ini selalu memberikan informasi dan trik yang bermanfaat. Dan sampai sini saja videonya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.